Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukarni, Jabatan Kepala Desa Nangamandai. Di sini saya ingin mengimbaukan kepada seluruhnya masyarakat Desa Nangamandai terkait dengan akan dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk wilayah Kalimantan Barat. Dalam hal ini saya menghimbaukan kepada seluruhnya masyarakat Desa Nangamandai dan juga kepada seluruh tim sukses yang ada di Desa Nangamandai agar kiranya pada saat melaksanakan kampanye menjelang pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat agar tidak menggunakan fasilitas perkantoran seperti perumahan sekolah, masjid, dan lain sebagainya. Demi untuk ketertiban pemilihan Pilkada 2018. Dan di sini juga saya menghimbaukan kepada seluruhnya masyarakat Desa Nangamandai agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang.